Yang paling kita takut ni, yang kita risau ni, gerak serangkai tu lah. Tak guna gula putih. Pi cuba juga cek kat doktor. Tanya dengan gula saya ni naik ke turun ke. Sini orang panggil Abang Man. Umur dah lebih 55 lah. Umur-umur macam ni, maklum sajalah. Yang paling kita takut ni, yang kita risau ni, gerak serangkai tu lah. Maklum sajalah, semua orang tahu, tri umat ni minuman memang sedap. Tapi maklum sajalah. Bila kita ada tiga serangkai ni, rasa cuak, trigger nak minum. Anak saya ada beli minuman ni lah. Treatment jugalah. Dia suruh saya cuba. Saya rasa tak mau. Tapi dia kata, okay, Baba, minuman ni tak ada gula putih. Saya pun heran. Tapi saya try juga minum. Wih, rupanya treatment ni, premium. Jenama Tok Baba ni, dia ada tiga perisa. Dia ada teh, dia ada kopi, dia ada coklat satu. Orang yang jual tu kata, minuman ni tak guna gula putih. Saya rasa, bukan kot. Tapi bila saya dah minum banyak kali, pergi cuba juga cek kat doktor. Tanya dengan gula saya ni naik ke turun ke. Tapi memanglah, biasalah. Tak ada kenaikan, memang okey lah. Malah saya rasa macam turun sikit lah. Macam saya dah tua-tua ni, kopi, teh ni memang minuman orang tua-tua lah. Maklumlah kita ni dah tua-tua, reja pula sebagai tukang kayu dengan kawan-kawan saya. Kita akan rasa letih bila kita minum Tok Babah ni. Terutama kopi lah, saya suka minum kopi. Kita rasa bertenaga. Tak letih sangat dengan umur kita ni. Siapa yang letih-letih tu, kalau buat kerja sikit-sikit, minumlah kopi Tok Babah. Pada mereka-mereka yang ada apa yang saya ada, maksud saya tiga serangkai tu, minumlah ayat Tok Babah ni. Bukan saja sedap, akan memberi tenaga, menyebabkan kita sihat. Tak perlu bimbang tak serangkai ke, 4 serangkai ke, 5 serangkai, tak ada masalah. Saya sarankan tuan-tuan di luar sana, gunalah minuman Tok Babah yang sedap, menyelarakan dan bertenaga. Terima kasih.